Ini aku tadi ngabisin istirahat di sini ya, di sekitaran Taman Ceria, Desa Warangan. Sekarang aku mau pulang, cuy. Aduh, masih agak kecewa sih tadi nggak bisa ke Desa Sukowangamur, tapi ya wis gimana lagi. Lain kali mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya, Taman Ceria. Ternyata ini buka gitu loh di tengah wabah pandemi. Hebat juga ya. Ini tuh berada di Desa Warangan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Kita ke kanan. Ini banyak tanaman jagung. Aku tadi ngobrol sama Mbak yang di sana itu ya. Ternyata sini tuh orang sini masih mengkonsumsi jagung buat jadikan bahan makan pokok. Kita ke kiri, kanan, ke kanan balik lagi. Ternyata tadi itu memang serem katanya daerah sana yang pohon bambu itu. Pantesan apa suasananya tuh beda gitu loh. Dan ini aku turun sana mungkin ada sekitar 7-8 km. Ampun. Dan tadi sempat tanya juga, katanya tembusnya yang daerah Beran atau mana gitu. Pokoknya nanti ketemunya dengan jalan yang biasa aku lewati ya, yang jalan Kaliangrik Kepil. Ini nanti ketemunya di sana sebelum sampai Silento. Sejauh ini ya pemandangan masih bagus gitu kan, langitnya sepanjang hari masih cerah, kecuali tadi waktu berangkat Gunung Sumbing agak tertutup, tapi alhamdulillah bisa melihat kembali Gunung Sumbing itu ya, walaupun ya masih kecewa dan nggak bisa, itu nggak bisa aku tutupi lah, aku nggak bisa ke Desa Sukomakmur, tapi emang gimana lagi. Oh iya, tadi sempet dibilangin ada gua, ntar aku samperin nggak ya, belum tahu deh. Tapi kalau masalah gua itu, aku dulu waktu pernah ada acara goes di Kepil ya, itu aku memang sempet sih naik ke sana yang perempatan menuju gua itu. Ntar aku lewat mungkin ya, kalau misalnya baterainya cukup. Ini aja turun sampai jalan raya Purworejo Wonosobo itu ada 8 km dan perutku tuh sebenarnya lapar banget sekarang. Kalau udara dingin nggak tahu rasanya tuh lapar gitu. Wah, pemandangannya. Wow. Depan sana tuh loh. Itu daerah mana ya? Pohon pinus ya? Daerah manakah? Turun, lihat jalan. Tadi aku cut karena banyak di sepanjang jalan, jalannya rusak banget. Jadi lebih baik nggak aku tampilin ya. Ini ya, fokusnya depan sini aja kayaknya adalah. Jalan kayaknya udah halus. Cuman sayang depan itu ada truk tuh loh. Waduh, bahaya nih. Bahaya. Gimana cara anda hului? Waduh, repot kalau ketemu truk kayak gini. Sendirian aja aku belum tentu bisa ngangkat truk segede ini ya. Terus piye iki? Mindahin truk gimana nih? Aduh, harus sabar. Ini durasi gua malah ketemu mobil ini L-Sape L300. Awas itu yang kiri ntar banyak masuk tanah. Duh, sese kok bahaya ya. Sayang nyawa. Cari aman wae. Iso ra yo. Duh, kalau ketahan kayak gini sampai depan rugi waktu aku. Oh, ini kayaknya jalan Kepil Kaliangkir kayaknya. Aku ambil kanan wae. Ini udah mendingan nih jalan nih. Nanti lewatnya ini ya, apa namanya, yang Siroto itu ya. Sebelah mana ini ya, nggak hafal. Sama pertigaan yang ke Kaliabu mananya ini. Udah belum? Mana depan nggak kelihatan. Eish, anjir, yang mana ini ya? Oh, ini Beran, lewat Beran. Ini motong jalan lumayan banyak ke seluruh sini nih. Jadi kalau misalnya kalian dari mana? Dari Kaliangkrik ya, mau ke Purworejo, mendingan lewat sini aja cuy. Lumayan banyak nih, ada 3 kiloan, 3 kilometer mungkin ya. Lah, ini pada ngerumbi apaan, ini perempuan.
Betah banget di pinggir jalan rumpi kayak gitu lah. Ini turun naik, entar tahu-tahu udah jalan raya Purworejo Wonosobo. Soalnya aku pernah gowes sih. Ya kayak gitu lewatnya sini, anjir aku tuh sendirian gowes kayak dibayar siapa aja. Dibayar juga enggak. Ini nanti habis ini naik. Naik, tahu-tahu tebusnya ini jalan raya. Padahal kalau lewat apa itu namanya ya? Silento itu bisa berapa lama? Makan waktu yang cukup lama. Ini tahu-tahu di atas itu udah jalan raya loh, ya kan? Sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ini aku perlu ke kanan gak ya? Di Kepil itu ada jalan ke kanan nanti yang akan mengarah ke goa itu loh. Ya udahlah, ngabisin baterai sekalian ya. Nanti tembusnya jalan Bruno. Gila banget nih. Aduh, ini alamnya udah beda sama tadi. Kalau sini udah panas, MDPL-nya udah berkurang banyak. Ini orang kulaan ban atau gimana sih, bawa ban banyak banget. Sini punya aku diganti nggak apa-apa, Pak. Mas, nek sing ngen dalan munggah teng goane kok pundi nggih? Kok gua bocor napa? Nggih. Wis. Goane apa nggih? Niku muncul kecamatan Minggah ngeten. Mriku nggih. Oh nggih. Nggih. Makanya kata per 3 aduk Minggah. Nggih nggih. Aspal to? Nggih nggih aspal. Oh nggih, turun. Nggih. Go. Go. Nah. Bentar aku kanan. Pertigaan aku kanan, cuy. Ini bukan ya? Bukan, ini jalan masuk kecamatan jalan. Ngapain aku kecamatan? Bisa-bisa aku ditangkap. Ini kali ya? Ini kali. Oh. Iya. Saya aku dulu lewat sini nih. Dulu questnya lewat sini nih. Tapi naik terus. Aku penasaran sama guanya sih, dulu kan cuma sampai perempatan bawah itu. Iya, penasaran aku udah ngabisin waktu kesini aja sekalian. By the way, ada yang jualan makanan apa enggak ya? Pada tutup semua tuh loh. Ini masih naik terus, gila aku kuat banget ya dulu sampai sini ya. Hebat banget aku ya. Ini aku nggak turun loh gue disini loh. Hebat sekali aku. Ini jalan sebenarnya naik nih. Kelihatan naik nggak sih? Ntar ada tikungan. Mana tikungan? Oh ini, iya. Wah, ternyata ingatanku masih tajam juga. Alhamdulillah deh. Datar, naik lagi. Gunung Sumbing. Gunung Sumbing. Sumbing pasti Sindoro ya? Sumbing kayaknya. Masnya ngapain nih sendirian? Mencurigakan gitu ya. Gila, masih najak terus. Dulu aku di sini di foto-foto itu sama orang sini, aduh mau turun malu, nggak turun ngos-ngosan. Gila tanjakannya masih naik lagi. Mana tempat lapang ya? Aku pengen lihat pegunungan sana itu. Ini kali deh. Ini. Ya tempat lapang. Mana itu? Wow. Oh, jalan Purworejo Wonosobo. Lah kok sepi banget, gak ada rumah ini. Perindang-perinding dewean. Malam hari ya kayak gimana. Wah ngalah so, bajigur aku perindang-perinding. Aduh ini daerah Kepil mana desanya aku gak tahu nih. Tapi ntar ada belokan habis itu turun. Terus belok naik lagi. Udah ada yang pernah nge-vlog di sini belum ya? Aku tuh sambil cengar-cengir tuh loh. Kok sepi banget sih tempat. Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Ini tempatnya kok agak gimana ya. Wah ini udah turun nih. Udah turun sana. Blind spot. Wah itu yang aku bilang bagus nih. Ini bagus nih, tak pelanin. Mirip Desa Redin tuh loh. Tapi bawah ada perkampungan. Wah ya kan, ada sawah. Keren. Itu sana tuh Bruno. Tapi desanya apa aku gak tahu. Halo. Yeah. Wow. Nah ini jalan ini nanti mengarah ke sana. Itu ada jalan raya, ntar ke sana lewat kampung-kampung, ntar tembusnya jalan raya Bruno itu. Turun. Nanti kalau udah habis jalan aspal, video aku potong ya. Langsung cut ke ini.
ntar langsung ke Jalan Raya Brunei aja. Kalau ini sih masih oke, sini masih oke. Belok depan. Wih, yang mana ini? Sini wae lah. Ada yang pernah salah jalan kayak aku nggak nih? Kirain mau bablas sana, itu pasti jalan baru yang barusan dipotong segitu banyak. Asem aku, awalnya tuh dingin kayak mau sakit tuh loh. Ini belak belok belak belok belak belok. Banyak perumahan di sini nih. Udah banyak rumah warga. Ini apa ya? Kapulogo atau apa ya? Ada belarak, ada kapulogo, ada gabah. Kalau tanya harganya nggak tahu per kilonya berapa. Sana tanya pasar pasar rempah-rempah. Makin turun cuy. Udara makin panas tapi perut makin lapar. Miring cuy, miring nih miring. Kayak pembalap. Tuh aku tuh. Iya. Yeah. Orang bodoh. Tinggal dikasih tulisan Hollywood itu kayak yang di mana Wates tuh loh. Ini udah Gondowulan. Desa Gondowulan ini namanya nih. Mbak E. Kenapa itu pahanya dipegang-pegang? Iya, 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 iya. Aduh, muter-muter di daerah Kepil jadinya nih. Widih, turun lagi itu gunung apa ya? Lebat banget tuh hutannya tuh, hutan pinus. Kalau sana juga ada tuh, ada dua puncak gunung nih. Satu, dua. Yo, nyirkit dulu, nyirkit dulu. Daripada kesentul mal-mal, mending kesini aja. Iya. Udah hampir sampai yang perempatan itu kali. Bentar, bentar, bentar. Wah. Tiap kali mandang apa tanah yang luas itu kok seneng ya. Wah, gila ini ada bangunan kayak apa? Konstantinopel. Konstantinopel. Bangunan klasik. SD Negeri Gondowulan. Mana perempatannya? Ini kali. Nah, ini. Ini aku kanan nih, kanan kanan atas. Apa nanya orang? Kanan bae yo. Ntar aku pulang yang jalan ke kiri sana. Yang jadi pertanyaan ada rumah penduduknya apa enggak? Mana guanya? Lah kok menyempit? Oh ini tanya Mbak E, Mbak E. Mbak? Mbak? Yang gua itu mana ya Mbak? Yang gua? Gua? Hah? Buat nangker? Oh, nggih, nggih. Turun, nggih. Tanya dulu, angker apa enggak? Kalau angker ya aku enggak mau. Itu batu apa? Gede banget. Yang jual makanan ada enggak ya? Laper cuy. Ini tadi dari Kepil, sekarang ke Kepil lagi, tapi beda wilayah. Ternyata luas ya. Ternyata luas cuy. Sek, kok lampu dinyalain nih? Enggak hemat listrik ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Parkir nggih, Mas. Pundi? Oh, nggih. Gua napa jenenge, Mas? Napa? Gua simpen. Ceritane pripun? Sejarahe napa? Hah? Tadi yang ngertos. Ngertos. Karena ada perjanjian ada gitu. Dari, ya ada perjanjian anaknya yang buat tumbal di sini. Tumbal di sini.